Adakah bakal berulang pakatan Rusia-Turki menentang Amerika-Eropah? Menyebut tentang konflik Ukraine, Rusia pada ketika ini sudah memasuki tahap genting apabila lebih daripada 100,000 tentera Rusia di saat ini telah berada di sepadan Ukraine, terutamanya dari bahagian barat Ukraine dan juga Crimea. Ketumbukan tentera Rusia sudah mula berkumpul di sempadan kedua-dua negara semenjak beberapa minggu lalu ketika konflik di antara kedua-dua negara mula kembali memuncak. Hampir seluruh dunia, terutamanya negara kuasa-kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat, Britain dan negara-negara Eropah, percaya bahawa tindakan tersebut akan berakhir dengan peperangan di antara kedua-dua negara, di mana muktamadnya akan berlaku penaklukan Rusia ke atas Ukraine sebagaimana jangkaan banyak pihak. Ramai penganalisa geopolitik dunia meramalkan bahawa tindakan Rusia tersebut hanyalah sebagai provokasi terhadap Ukraine dan Barat, khususnya NATO yang dipimpin oleh Amerika Syarikat. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mempamerkan kekuatan dan kecekapan mobilisasi tentera Rusia kepada NATO dan juga sebagai amaran kepada mana-mana negara yang cuba masuk campur di dalam urusan Rusia, terutamanya di dalam konflik Rusia-Ukraine, sebagaimana amaran yang ditegaskan oleh Vladimir Putin baru-baru ini. Di dalam pada masa yang sama, Rusia juga telah mula menutup sebahagian laluan ke Laut Hitam di dalam usaha untuk menghalang kemasukan kapal-kapal asing, terutamanya kapal-kapal tentera laut daripada NATO, di dalam usaha untuk menunjukkan kekuatan kepada Ukraine di dalam menghadapi konflik dengan Rusia. Pada ketika ini, kelihatan seperti Ukraine sudah terkepung dengan sekatan-sekatan yang dilakukan oleh Rusia sama ada di laut, darat maupun udara. Jet-jet pejuang Rusia juga dilaporkan mula terbang melintasi Ukraine dan negara-negara berdekatan, sehingga dilaporkan NATO bahawa berlaku peningkatan yang begitu drastik sekali kadar penerbangan di dalam sehari oleh pesawat-pesawat pejuang Rusia. Walau bagaimanapun, jika ada berita terkini tentang pengunduran tentera Rusia, sudah tentunya yang melegakan banyak pihak, terutamanya Ukraine sendiri. Yang pasti, jika pengunduran tersebut terjadi, ia bukanlah tanda konflik di antara Rusia-Ukraine sudah mulai kendur. Bahkan ia tentunya strategi Rusia untuk mengaburi mata banyak pihak, yang mana Vladimir Putin sudah pasti akan terus melaksanakan agendanya untuk memastikan Ukraine kembali ke pangkuan Rusia, sebagaimana yang telah terjadi kepada Crimea. Ukraine pada asalnya adalah sebahagian daripada Soviet Union dan menjadi sebuah negara merdeka pada 24 Ogos 1991. Apabila Parlimen Ukraine ketika itu mengisytiharkan Ukraine tidak lagi menjadi sebahagian daripada Soviet Union ketika kehancuran dan pembubaran Republik Komunis Soviet Union pada penghujung tahun 1991. Ukraine adalah sebuah negara yang terletak di timur Eropah dan adalah negara kedua terbesar di Eropah selepas Rusia. Dengan populasi sebanyak 43.7 juta orang, ia adalah negara ke-8 berpenduduk paling tinggi di Eropah dengan Kiev sebagai ibu negara kepada Ukraine. Lebih daripada 67.3% daripada populasi Ukraine beragama Kristian Ortodok, 7.7% Kristian yang tidak bermazhab, 9.4% Greek Catholic, 2.2% Protestant, 0.8% Roman Catholic, 2.5% Islam, 0.4% Yahudi dan sebilangan kecil beragama Buddha dan juga Pagan. Yang menariknya, Ukraine dahulunya pernah bernaung di bawah kerajaan Islam atau mungkin pernah menjadi sebuah negara Islam, iaitu daripada kurun ke-14 di bawah kerajaan Islam Tatar atau dengan nama Great State of Turkey, dan pada kurun ke-15 di bawah kerajaan Islam Crimea Tatar yang digelar Crimean Khanate sebelum berada di bawah naungan Khilafah Ottomaniyah pada kurun ke-18. Crimea yang dahulunya menjadi sebahagian daripada Ukraine sebelum ditakluk oleh Rusia pada Mac 2014 mempunyai populasi penduduk Islam yang tertinggi berbanding wilayah-wilayah lain di dalam Ukraine, iaitu sebanyak 15% daripada bilangan populasi Crimea sebanyak 2.4 juta orang. Majoriti umat Islam Ukraine adalah bermazhab Hanafi dan mengikut Sheikh Said Ismagilov, Mufti Badan Pentadbiran Islam Ukraine, UMMAH. Pada tahun 2016, terdapat lebih daripada 1 juta orang Islam di Ukraine dan dijangka telah meningkat berikutan ramai penduduk Ukraine yang kini menganut agama Islam. Konflik Rusia-Ukraine bermula pada awal tahun 2014 yang berkisar mengenai status dua wilayahnya, iaitu Crimea dan juga Donbas. Semuanya bermula pada penghujung 2013 apabila kerajaan Ukraine ketika itu menggantung perjanjian dengan Kesatuan Eropah, iaitu perjanjian awal Ukraine untuk menyertai Kesatuan Eropah. Penggantungan perjanjian tersebut menyebabkan kerajaan Ukraine ketika itu dilihat lebih condong ke arah Rusia dan Vladimir Putin, di mana Presiden Ukraine ketika itu, Viktor Yanukovych,
dilihat oleh rakyat Ukraine sebagai boneka kepada Rusia. Akibat daripada itu, rakyat Ukraine bangkit menentang Viktor Yanukovych dan kerajaannya serta protes besar-besaran mula kelihatan di serata Ukraine, membantah tindakannya menggantung perjanjian dengan Kesatuan Eropah dan menuntut perletakkan jawatan beliau serta kerajaannya. Pada awal 2014, protes yang berlaku sebelumnya bertukar menjadi revolusi dengan gerakan untuk menumbangkan Viktor Yanukovych dan kerajaannya. Rusuhan berlaku di serata Ukraine dan akhirnya pada 22 Februari 2014, Viktor Yanukovych dan kerajaannya berjaya ditumbangkan. Ketika berlakunya krisis ataupun revolusi tersebut, tentera Rusia secara senyap telah menyusup masuk ke Crimea dan menawan bangunan parlimen, lapangan terbang, fasiliti ketenteraan dan lokasi-lokasi strategik yang berada di Crimea. Pada 1 Mac 2014, Rusia telah mengeluarkan resolusi berdasarkan petisyen daripada Vladimir Putin untuk menggunakan kuasa tentera di wilayah Ukraine yang telah diduduki. Beberapa hari kemudian, bermulalah operasi ketenteraan Rusia secara total menakluk Crimea. Selepas Crimea, operasi ketenteraan Rusia mula memasuki wilayah Ukraine yang lain seperti Donbas, Donetsk dan juga Luhansk. Selain daripada tentera Rusia, militia-militia tempatan yang disokong oleh tentera Rusia turut sama menyertai peperangan menentang tentera Ukraine, di mana akhirnya Luhansk dan Donetsk mengisytiharkan ianya bebas daripada Ukraine dan menubuhkan sebuah republik yang pro-Rusia. Tidak terhenti di situ sahaja, tentera Rusia marah hingga ke Kherson. Namun, kemarahan tersebut terhenti di situ akibat tentangan hebat daripada tentera Ukraine. Tindakan Rusia tersebut mendapat kecaman daripada seluruh dunia, terutamanya daripada Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah termasuk juga NATO. NATO telah mengancam akan mengambil tindakan terhadap Rusia. Rusia pula mula dikenakan pelbagai sekatan termasuk sekatan ekonomi oleh Amerika Syarikat dan juga sekutunya. Akibat daripada itu, Rusia mula mengendurkan tindakan ketenteraan di Ukraine dan mengundurkan tenteranya hingga ke Crimea. Walaupun selepas itu tidak berlaku insiden-insiden besar yang boleh menyebabkan peperangan di antara kedua-dua negara, pertempuran kecil-kecilan tetap berlaku di antara tentera Ukraine dengan militia-militia yang pro-Rusia di beberapa bandar di bahagian timur Ukraine. Pada November 2018, sekali lagi Rusia mencetuskan krisis di Ukraine. Kapal peronda milik Rusia yang mengawal lautan di sekitar Crimea telah melepaskan tembakan ke arah kapal perang milik Ukraine dan mencederakan beberapa orang anak kapal yang berada di dalam kapal tersebut. Sejurus selepas itu, tentera Rusia telah menawan dua buah kapal perang dan sebuah kapal tunda milik Ukraine yang berada di Laut Hitam berdekatan Crimea. Tidak hanya dengan itu, tentera Rusia telah menempatkan sebuah kapal kargo besar di bawah jambatan utama Crimea yang menjadi penghubung antara Crimea dengan tanah besar Rusia di dalam usaha untuk menghalang laluan di antara Laut Hitam ke Laut Azov yang menghubungkan Ukraine melalui lautan. Sekali lagi, tindakan Rusia mendapat kecaman Majlis Keselamatan PBB, Kesatuan Eropah dan juga NATO. Selain ancaman dan kecaman kepada Rusia, kali ini sekatan yang lebih berat dikenakan terhadap Rusia oleh Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah yang berakhir dengan Rusia mengembalikan semula 3 buah kapal yang ditawannya kepada Ukraine. Krisis terkini di Ukraine pada saat ini, selain daripada cubaan Rusia untuk meneruskan tujuan asalnya menakluk Ukraine secara keseluruhan, ia juga adalah cubaan Amerika Syarikat untuk menekan Rusia dan meluaskan pengaruhnya berikutan kredibiliti serta imejnya yang tercalar teruk dan menjunam akibat pengaruh geopolitiknya berikutan kegagalan polisi-polisi luarnya ketika era pentadbiran Donald Trump. Amerika Syarikat dilihat telah gagal di Asia Barat dengan majoriti negara yang sedang menghadapi konflik di Asia Barat sudah seperti tidak menghiraukan lagi peranan Amerika Syarikat di rantau tersebut. Malah sudah banyak negara-negara di Asia Barat dilihat akrab atau mula menjinakkan diri dengan Rusia. Situasi di Asia Barat saat ini tentunya tidak menyenangkan Amerika Syarikat, walaupun Amerika Syarikat dilihat berhempas pudas untuk mencela atau mencari tapak di dalam setiap konflik, sidang damai maupun perbincangan. Ini telah membuatkan Amerika Syarikat berusaha mencari tapak baru untuk menaikkan imej dan juga kredibilitinya, manakala isu Laut China Selatan dilihat terlalu rumit dan penuh komplikasi buat Amerika Syarikat, di mana ia berkemungkinan mengambil jangka masa yang panjang untuk mencapai tujuannya. Selain daripada berkemungkinan ia akan menelan belanja yang sangat besar beserta mampu mewujudkan ketidakstabilan yang berpanjangan terhadap ekonomi dan politik Amerika Syarikat jika berseteru dengan China,
satu-satunya usaha atau jalan terbaik buat Amerika Syarikat ialah membabitkan diri di dalam konflik Rusia-Ukraine ketika ini, kerana ia adalah satu isu yang straightforward dan mampu menguntungkan Amerika Syarikat di dalam jangka masa yang pendek. Ia juga dilihat mampu merapatkan kembali hubungan yang telah renggang di antara Amerika Syarikat dengan negara-negara Eropah semenjak Joe Biden menjadi Presiden Amerika Syarikat. Malah pada ketika ini, Amerika Syarikat dilihat sebagai juara di dalam krisis Rusia-Ukraine ketika ini, dengan Joe Biden dan Antony Blinken, setiausaha negara Amerika Syarikat, masing-masing telah memberi amaran kepada Rusia selain telah mengenakan sekatan terbaru terhadap Rusia. Namun, Rusia dilihat lebih bijak di dalam menghadapi situasi ini. Kunjungan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky ke Turki baru-baru ini menemui Recep Tayyip Erdogan dilihat sebagai ulangan terhadap apa yang berlaku di Syria dan juga Libya, di mana dilihat Rusia dan Turki seperti bekerjasama untuk menolak kuasa geopolitik Amerika Syarikat. Jika benarlah sebagaimana yang diramalkan kepada Ukraine adalah ulangan terhadap apa yang berlaku di Syria dan Libya, Amerika Syarikat dilihat menghadapi laluan yang sangat sukar di Ukraine di dalam usaha untuk menaikkan semula imej dan kredibilitinya di mata dunia. Malah mungkin hubungannya dengan negara-negara Eropah juga akan lebih renggang kerana dilihat tidak mampu menangani konflik Rusia-Ukraine. Jika ini berlaku, Amerika Syarikat mungkin tidak mampu meneruskan usahanya untuk kekal sebagai kuasa tunggal geopolitik dunia, malah akan hilang tahtanya kepada China ataupun Rusia. Apa yang sedang dilihat oleh dunia ketika ini, baik di Asia Barat, Laut China Selatan dan Ukraine, Amerika Syarikat sedang berusaha sehabis daya untuk mengembalikan pengaruhnya sebagai kuasa besar geopolitik dunia. Sehingga saat ini, ia dilihat tidak berjaya, malah mungkin gagal mempertahankannya di dalam masa 2 ataupun 3 tahun lagi. Sama ada Amerika Syarikat akan dipintas oleh China maupun Rusia atau mungkin Turki, nampaknya ia hampir pasti berlaku. Mungkin sudah sampai masa berakhirnya hayat Amerika Syarikat memonopoli geopolitik dunia demi untuk kebaikan semua. Semoga ada sinar di sebalik semua kekalutan dan kezaliman yang sedang berlaku. Semoga Allah SWT memberi rahmat dan keberkatan kepada kita semua. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat atau cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil Anak Tepatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi. InsyaAllah.